Dealers, jumpa lagi dengan Vivi di channel Black Army ID. Di channel ini saya kembali hadir menyapa kalian, kemudian tidak lupa membawa informasi mengenai dunia perbedilan ataupun senapan angin. Jadi mungkin apabila kalian suka hunting, suka senapan angin, suka berburu, suka bedil-bedil, kalian bisa subscribe di channel Black Army ID di channel Black Army ID ini, kemudian nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update video terbaru dari channel kami ini ya sobat bedilers. Karena saya di sini ngeracunin di channel ini, saya bakal ngeracunin kalian, pokoknya bikin kalian pengen senapan angin lah, bikin kalian beli senapan angin. Tapi tidak hanya ngeracunin aja, nanti saya juga akan berbagi informasi ya pokoknya tentang senapan angin. Bisa subscribe. Oke, di video kali ini, di hari ini, di hari yang sedikit cerah, sedikit mendung ya sobat viewers, nggak kelihatan karena saya juga syutingnya di dalam ruangan, di indoors, jadi pokoknya di luar itu sedikit mendung. Jadi pesan saya buat kalian, mungkin kalau mendung bisalah bawa jas hujannya kalau kalian bepergian, atau nggak bawa payungnya, sedia payung sebelum hujan ya, karena ya kalau kehujanan nanti pasti bakalan kegiatannya itu bakal tertunda kayak gitu. Jadi guys, misal kalian mau berangkat kerja ternyata hujan, tapi kalian nggak bawa jas hujan, nggak punya jas hujan, nah kan nanti juga telat berangkat kerjanya. Terus apabila kalian misal pulang kerja ternyata hujan, nanti kalian nggak pulang-pulang nih kalau nungguin hujannya reda kayak gitu. Ya kayak gitulah pesan saya hari ini di video kali ini. Apa sih mbak? Oke, jadi di video kali ini saya ini sudah menyiapkan 3 senapan angin. Sekilas bentuknya sama, warnanya juga sama. Coba diperhatikan lagi, kira-kira apa yang beda? Itu suaranya ada sedikit geluduk-geluduk ya sobat dealers. Oke, sekilas mirip, warnanya juga sama. Tapi saya ingin kalian memperhatikan lebih jelas lagi, kira-kira apa sih yang beda? Oke, sudah menemukan perbedaannya. Jadi ini itu senapan pompa tangan, jenis pompa tangan, atau biasa kalian sebutnya uklik ataupun sharp. Jadi itu cocok sekali untuk pemula. Mungkin kalian yang suka mungkin yang pengen punya hobi baru nih, mungkin di kala corona ini bingung cari kegiatan ya, karena ya kan kita nggak boleh bergerumbul-gerumbul. Nah, mungkin hobi baru, hobi berburu ini bisa jadi pilihan. Dan ini senapan yang akan saya rekomendasikan, ada di sini. Ini jenis sharp, sekali lagi jenis pompa tangan, jadi perawatannya itu lebih mudah dan juga harganya juga relatif lebih murah daripada senapan jenis lain. Seperti itu. Ini adalah sharp Barata Classic. Ini ada 3 jenis. Yang pertama dia ini super long, Sabarata Classic Super Long. Yang kedua ini Sabarata Classic Long. Yang ketiga ini adalah Sabarata Classic Standar. Kira-kira apa sih bedanya? Kalau jelas namanya, dari namanya aja kita sudah tahu, super long berarti super panjang. Dia ini memiliki panjang laras yaitu 70 cm. Bahan larasnya itu bahan kuningan, kemudian OD larasnya itu OD 9 mm ya sobat bedilers. Dia juga sudah dilengkapi dengan visir depan maupun visir belakang, jadi juga memudahkan kalian ketika membidik sasaran atau membidik target tanpa menggunakan teleskop. Namun saya ingatkan juga nih, hanya pada jarak tertentu saja, jarak dekat saja maksud saya. Tidak bisa lah kalau semisal jaraknya jauh, dia itu ya kita mata kita juga nih nggak bisa ngelihat secara jauh. Iya, aku danan tabeb. Tidak, biar lebih jelasnya, kayak semisal sasarannya itu berada di jarak jauh, kalian bisa menggunakan teleskop sebagai membantu agar melihatnya itu lebih jelas kayak gitu. Yang jelas untuk akurasinya, kalau semakin panjang semakin jauh ya sobat bedilers, namun di antara 20 sampai 60 meteran kayak gitu. Dan juga dia ini kokangnya itu kokangnya otomatis ya sobat bedilers, bisa dilihat sendiri. Ini sama sih kokangnya, pakai kokang otomatis semua, tinggal diceklek aja. Jadi
simple dan memudahkan kalian juga, tidak perlu ditarik-tarik. Gak perlu narik, biasanya kan ada kokang tarik ya, sobat petilas. Kayak gitu, biasanya kan kalau perempuan, apalagi kalau mungkin buat pemula, tapi kalau laki-laki sih saya rasa kalau narik-narik gitu sih kuat ya. Tapi kalau saya sendiri, kalau kokangnya itu tarik itu sedikit, ya ngeluarin tenaga ekstra, kayak gitu. Untuk chambernya, ini chamber samping semua, ya. Dan juga untuk bahan picunya, ini bahan picu kuningan ya sobat bedilers, dilihat. Dan modelnya ini juga sama nih, modelnya ini model klasik berwarna coklat. Coklatnya ini coklat coklat khas, kayak coklat klasik khas gitulah, kayak gitu. Terus kemudian ada aksen ini ukirannya di sisi kanan maupun sisi kiri ya sobat bedilers, bisa dilihat sendiri, pokoknya klasik kayak gitu. Untuk bahan popornya, dia ini menggunakan bahan popor kayu mahoni, sobat bediler. Seperti biasa, kalau popor senapan angin itu pasti menggunakan, ya nggak pasti sih, seringkali, apalagi senapan angin yang khas dari Kediri Pare itu sering menggunakan bahan popor kayu mahoni karena dia itu terkenal dengan keunggulannya, yaitu ringan dan juga cocok. Cekokoh maksudnya seperti itu. Jadi cocok sekali digunakan untuk bahan popor. Kemudian yang kedua ini, yang Baratalong ini memiliki untuk spesifikasinya seperti yang sudah saya jelaskan, yaitu hampir sama, namun berbeda pada panjang larasnya, yaitu larasnya 65 cm sobat bedilers. Kemudian yang ketiga yaitu yang standar nih. Ini yang standar, yaitu panjang larasnya 60 cm sobat bedilers. Untuk harganya sendiri, kira-kira apakah sama? Untuk harganya sendiri, ini berbeda ya sobat bedilers. Yang super long ini dibanderol dengan harga Rp950.000 saja. Kemudian yang kedua, yang long, yang barata long, ini dibanderol dengan harga Rp850.000 saja. Kemudian yang ketiga, yaitu yang standar, barata klasik standar ini dibanderol dengan harga Rp750.000 saja. Tinggal dipilih nih, kalian suka yang standar-standar atau yang ya sedikit panjang atau yang super panjang. Kira-kira kalau, ya saya ulangi lagi, kalau semisal larasnya semakin panjang juga kemungkinan ya, pokoknya akurasinya atau jarak tembaknya, pokoknya dapat menembak target itu di jarak jauh, pokoknya semakin jauh lah, kayak gitu. Tinggal dipilih aja, karena ini juga cocok sekali untuk pemula. Kemudian, oh ya, saya ingin mengingatkan juga, karena cocok sekali untuk pemula, dia ini juga masih menggunakan kaliber aman, kaliber masih standar olahraga, yaitu kaliber 4,5 mm begitu sobat bedilar. Oke, apalagi ya kira-kira, oh ya, saya belum menjelaskan untuk pompanya, karena ini pompa tangan, minimal pompanya itu 5, kok abot ya, mesti aku gak kuat deh sing iki. Oh iya, benar sekali. Tapi ya sama aja, Bun. Kuat. Ya, pokoknya pompanya di sini ya, sobat bedilers. Kok berat banget ya? Pokoknya ini pompanya ada di sini, tinggal diukir aja begini. Biasanya enteng. Saya enggak tahu, mungkin karena tangan saya lunyu. Untuk minimal pompanya itu 5 kali pompa, sampai maksimal itu 10 kali, 12 kali, kayak gitulah semampunya untuk sekali tembak, saya ingatkan, karena ini sistemnya pompa tangan ya sobat bediler. Jadi yo dipompa dulu baru ditembakkan untuk sekali tembak seperti itu. Oke. Saya ulangi lagi, harganya murah, yaitu yang atas Rp950.000. yang bawah piye to iki sik, nah wis tak delehi. Yang tengah, yang long ini Rp850.000, kemudian yang bawah Rp750.000. Untuk pemesanannya, kalian silahkan menghubungi CS yang ada di bawah sini ya sobat bedilers. CS yang ada di bawah sini. Kemudian untuk metode pembayaran, tidak henti-hentinya di setiap video saya mengingatkan bahwa
untuk metode pembayaran di GSA Spot itu hanya menggunakan dua metode pembayaran. Yang pertama nih, kalian bisa transfer ke rekening atas nama UD Sukses Mulia Jaya. Rekeningnya hanya atas satu nama aja ya Sobat Bendilers. Kemudian yang kedua, kalian bisa melakukan pembayaran atau memilih pembayaran cash on delivery atau COD sebutannya, di mana barangnya itu datang baru kalian membayarnya. Jadi tidak perlu khawatir kalau semisal ketipu, karena yang pasti kan barangnya udah datang duluan, kalian udah bisa ngelihat barang aslinya kayak gitu. Cocok sekali juga buat kalian yang rumahnya jauh dari mesin ATM ataupun kalian nggak pakai internet banking, terus yowes pilih COD aja nggak apa-apa. Namun saya juga mengingatkan karena belum tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Kenapa gitu Mbak? Ya karena hanya beberapa wilayah aja sih yang belum. Ya saya nggak tahu ya itu alasannya kenapa, karena itu urusan ekspedisinya. Ya pokoknya kayak gitu. Dan juga itu untuk COD ada biaya penanganan dan juga syarat dan ketentuannya Sobat Bedilers. Jadi untuk syarat dan ketentuannya kalian bisa langsung saja chat CS yang ada di bawah sini ya Sobat Bedilers. Kemudian saya ingin mengingatkan apalagi ya? Oh iya, mengingatkan bahwasannya kalian harus berhati-hati terhadap penipuan ya ketika berbelanja online. Saya harap kalian tetap waspada, tetap berhati-hati. Jadilah pembeli yang cerdas, yang cermat. Pilihlah toko atau penjual itu yang aman dan terpercaya. Kayak gitu. Barang apapun, beli online, belanja online, beli pokoknya apapun. Pokoknya bertransaksi lah, bertransaksi online. Harap berhati-hati ketika bertransaksi online ya, Sobat Bedilers. Kayak gitu. Termasuk ketika membeli senapan angin, karena senapan angin juga tidak, menurut saya bukan barang yang relatif murah ya Sobat Bedilers. Ya atau sih kalau surutan mungkin ya wis nggak apa-apa, tapi ya enggak lah, kita nggak boleh buang-buang duit. Ya, terserah deh, pokoknya yang surutan terserah, mau buang duit juga terserah. Tapi saya ingin mengingatkan juga ke kalian, kalau belanja senapan angin itu ya pilihlah toko senapan angin itu yang aman dan terpercaya. Kalau belanja senapan angin ya di GSA Spot Indonesia saja, karena sudah bergaransi aman dan juga terpercaya. Kalian bisa searching deh, bisa browsing, kalian lihat testimoninya seperti apa. Sudah tidak perlu diragukan lagi. Kalau mau beli langsung ke tempatnya silahkan, bisa datang ke sini, nanti ketemu sama saya. Enggak deh, bercanda. Ya, tapi saya di tempat GSA Spot kok. Kalau misal ketemu saya boleh nanti, kalau misal beli langsung di tempatnya bisa, nanti langsung chat aja CS yang ada di bawah sini ya Sobat Bedilers. Oke, segitu dulu ya informasi mengenai senapan angin yang cocok sekali untuk pemula. Ini adalah variasi, ini apa ya nanti kira-kira judulnya, kayaknya variasi Sabarata klasik kayak gitu. Ternyata Barata klasik itu, mungkin yang belum tahu, ternyata Barata klasik, Sabarata klasik maksud saya itu ada 3 jenis gitu, ada 3 varian yang membedakan hanya si panjang larasnya saja gitu. Silakan dipilih, kalian suka yang pendek atau yang standar aja. Yang pendek, yang standar atau yang panjang atau yang super panjang, silakan. Kan bisa langsung saja CCS yang ada di bawah sini. Oke. Kayaknya saya sudah kebanyakan ngomong. Semoga bermanfaat ya video kali ini. Semoga dapat dijadikan referensi juga nih sebelum kalian membeli senapan angin, atau referensi juga nih buat kalian yang pengen punya hobi baru. Mungkin hobi berburu ya. Oh ya, karena ini hobi berburu untuk pemula, pemulaan mah biasanya hewan kecil-kecil aja ya Sobat Bedilers, mungkin nembak burung, nembak tikus kayak gitu. Ya, pokoknya cocok lah ini. Warnanya juga saya akuin juga mantap sih. Kayak gitu. Oke. Sekian dulu video kali ini. Terima kasih yang sudah subscribe, terima kasih yang sudah like. Kalian boleh komen, silahkan. Salam Bedilers, salam satu laras. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.